Halo, Assalamualaikum pemirsa. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, di mana saja berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang terhormat, ada kabar gembira bagi pemirsa, pemilik kartu sembako atau bantuan pangan non-tunai. Kabar baiknya adalah bantuan sembako untuk bulan November tahun 2020 ini sudah dicairkan oleh pemerintah. Baik, sebelum kita lanjutkan, silakan bagi pemirsa yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu dan berikan jempol, like-nya serta berikan komentarnya. Baik pemirsa, bantuan sembako bagi pemilik kartu BPNT untuk bulan November tahun 2020 ini sudah dicairkan pemerintah. Nah, untuk bantuan yang diterima ini, untuk di daerah kami dapatnya beras 10 kg, telur sekitar 1 kg, kacang hijau setengah kg, dan buah pir 1 kg. Tetapi jenis sembako yang diterima untuk daerah lain mungkin saja yang akan diterima agak sedikit berbeda. Baik pemirsa, untuk estimasi jadwal pencairan kartu sembako ini adalah sebagai berikut ini. Nah pemirsa, selanjutnya berikut ini adalah beberapa daerah yang sudah dicairkan pemerintah untuk bantuan sembakonya. Nah demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan untuk pencairan bantuan pangan non tunai bulan November tahun 2020 ini. Terima kasih atas perhatian pemirsa, jangan lupa berikan jempol, like-nya, dan komentar.